Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajma'in wa ila jami' abahina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina minal muslimin wal muslimat usulna jami' masyaikhina wa masyaikh masyaikhina wa sayyidina tibaki hudori wa sayyidina bapak ayah abdurrahman hudori wa sayyidina bapak Muhammad hudori ya Allah. Allahumma billahum marhamu wa abimahum syawilillah ilahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ulama anal kiram wa habaiban al afadil muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di malam hari keempat di bulan Ramadan ini, semoga kita masih tetap diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan puasa dengan baik, dan semoga kita senantiasa diberi ma'unah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dikolongkan orang-orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya rasa syukur kita ucapkan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Semoga kita diberi ketetapan iman hingga kita mati dan bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, wajibu ma'al qodoh li shaumi al kafaratul uzma. Wajib nyaur ataupun ngodoni puasa beserta membayar kifarat. Membayar kifarat itu mengenyampingkan daripada ngodoni puasa. Watakziru dan ditakzir. Ditakzir itu diberi sanksi agar supaya jera. Alaman afsada shaumahu fi ramadhana, atas orang yang merusak puasanya di dalam bulan Ramadan. Dengan apa? Bijimain, dengan jima, yaitu berkumpul dengan istri. Asimin bihi, dan dia melakukan jima itu dosa karena dia sedang dalam keadaan puasa. Dalam konteks membayar kifarat ini adalah bagi orang yang dalam keadaan puasa di bulan Ramadan kemudian mengumpuli istrinya, maka di samping dia mengkodoni apa yang ditinggalkan, maka dia wajib membayar kifarat. Membayar kifaratnya berupa apa? Itqu raqabatin mu'minatin salimatin minal uyub, yaitu memerdekakan hamba, merdeka ake kawulo, yang dimana hamba tersebut yang selamat dari cacat, kerjaannya masih normal. Kalau ada cacat yang mengurangi daripada kerjaannya, maka tidak cukup, dan hamba tersebut harus beriman. Jadi kalau ada hamba yang ataupun budak yang dalam hal ini sudah cacat kakinya mungkin,
cacat tangannya, sehingga kerjaannya tidak sempurna, maka tidak cukup untuk membayar kifarat. Nah, karena zaman sekarang itu hamba sudah jarang atau bisa dikatakan tidak ada yang namanya budak, terus bagaimana kalau tidak ada budak yang dimerdekakan? Maka kalau semacam itu halnya, di samping dia wajib mengkodoli puasa yang ditinggalkan, dia wajib berpuasa 2 bulan secara turut-menurut. 2 bulan ini hitungannya adalah 60 hari. Wasaumu syahroini mutatabi'aini. Puasa 2 bulan atau 60 hari secara terus-menerus tanpa henti. Kalau ternyata sudah dapat 55 hari, dia batal puasanya, maka dia mengulang lagi dari awal. Itulah beratnya bagi orang yang meninggalkan puasa atau membatalkan puasa dengan cara dia mengumpuli atau menggauli istrinya, baik itu pengantin baru apalagi pengantin lama. Ya, jadi sini membayar kifarat ini tidak hanya untuk teman-teman baru, tidak, tapi teman-teman lama juga bisa kena sanksi semacam ini. Kalau tidak mampu sekarang, puasa tidak mampu, memerdekakan hamba, tidak ada hamba, puasa 2 bulan tidak mampu, maka bagaimana? Kalau semacam itu, maka kewajibannya adalah wa it'amu sittina miskinan likulli miskinin mutun, yaitu memberi makan orang miskin yang berjumlah 60, setiap satu miskin diberi 1 mut. Berapa? 1 mut. Jadi 60 orang miskin tidak boleh hanya diberikan 1 ataupun 2 orang miskin, tidak. Harus jumlah orang miskin itu 60, kemudian setiap satu miskin diberi 1 mut. Likulli miskinin mutun. Ini sanksi daripada orang yang melakukan jima, menggauli istrinya pada waktu bulan Ramadan di siang hari dalam keadaan puasa. Untuk yang selanjutnya, wajibu ma'al qodoi al-insaku lis-saum. Wajib mengkodoli puasa yang ditinggalkan karena batal, tetapi dia juga wajib menahan sampai waktu daripada berbuka puasa. Contohnya di sini ada beberapa tempat, yaitu al-awalu fi Ramadan ala fi ghairihi ala muta'addin bi fitrihi. Orang yang main-main dengan berbukanya, dengan sengaja dia berbuka, maka setelah itu dia wajib memelihara atau wajib menahan sampai waktu maghrib tiba. Yang kedua, wasani ala tarikin niat lailan fil fardi. Yang kedua yaitu karena dia meninggalkan niat pada waktu malam. Otomatis kalau orang puasa di bulan Ramadan, kan puasanya wajib. Di mana dia lupa tidak niat pada waktu malamnya, maka dia di siang harinya wajib memelihara atau menahan daripada makan dan minum sampai tiba waktunya berbuka puasa. Kenapa? Ya likurma, untuk menghormati pada orang lain yang lagi puasa. Dia juga tetap masih diwajibkan menyauri atau ngoduri puasa yang ditinggalkan. Wasalisu ala man tasahara dunan baqa al-laili fa bana khilafu. Orang yang sahur dengan punya prasangka bahwa waktunya masih ada, waktunya masih untuk sahur itu. Tapi ternyata setelah dia melakukan sahur, ternyata waktunya sudah habis. Nah, ini siangnya wajib memelihara puasa. Atau dia tidak boleh makan sembarangan karena menghormati pada orang yang lagi puasa. Warobiu alaman al-qorodonan al-guru bapak-bapak nakilafu. Yang keempat yaitu orang yang berbuka dengan
berprasangka bahwa maghribnya sudah tiba, tapi ternyata maghribnya belum saatnya. Wal khamisu ala man balalahu yaumu salasi sya'bana annahu min ramadana, yaitu orang yang mempunyai prasangka kalau itu sudah masuk pada bulan Ramadan, tapi ternyata orang yang berprasangka itu bulan tanggal 30 dari bulan Sya'ban, tapi ternyata itu sudah tanggal 1 Ramadan. Yang keenam adalah wasadisu ala man sabaqa umubalaho mimmat madotin wasting sakin, yaitu orang yang berkekumu mengisap air ke dalam hidung pada waktu wudu dengan berlebihan, itu membatalkan puasa dan dia wajib mengkodoninya dan wajib menahan sampai waktu berbuka tiba. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Mungkin ada pertanyaan bisa dimasukkan di kolom tanya jawab. Dari saya, sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.